Halo guys, di video kali ini gue bakal showcase server MCPE dan Java yang bisa roleplay coy. Ya, jadi kalau kalian pengen roleplay kayak youtuber-youtuber gitu kan, buset. Nah, kalian bisa roleplay di sini bersama teman-teman kalian dan member-member lain, guys. Ya, karena kata ownernya ini itu server ya survival roleplay gitulah. Jadi kalian bisa roleplay, bisa ya gitu-gituan lah. Dan ya guys, kalau kita langsung aja lihat di sini teman-temannya, ada lobbynya coy. Ya, lobby Jepang-Jepangan gitu guys. Dan kalian bisa lihat masih banyak rumah-rumah Jepang di sana guys. Di sini ada seekor waifu. Halo, salam kenal. Carilah Kitmir dan bicara dengannya. Ikuti saja jalan yang ada di sebelah kiriku. Kitmir ada di pintu keluar kastil. Bicara dengannya untuk memulai petualangan baru. Oke guys, kita akan mencari Kitmir coy. Tapi sebelum itu aku bakal jalan-jalan dulu guys. Ya, di sini ada slash lobby slash bla 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 bla. Dan ini dia guys, di sini ada shopnya teman-teman ya. Nah, shopnya coy ada blog. Ya, duitku nol sih, gak dikasih duit sama adminnya. Sebenarnya gua dikasih duit sama admin guys, tapi itu yang akun MCPE gua ya guys. Ya, ini gua pakai Java. Jadi ya gak ada ini ya, gak ada duitnya guys. Dan banyak-banyak di sini kalian bisa jual barang-barang banyak ya guys ya, jual barang di sini ya guys ya. Dan juga ada pet shop coy, yang dimana kalian bisa memiliki pet teman-teman ya. Nah, petnya ini kalian bisa gunakan ditunggangin untuk jadi storage juga bisa coy. Ada key seller guys, kalian bisa membeli KK di sini coy ya. KK-nya di situ tempat kalian gacanya guys. Dan ya, ini dia ada parkournya guys. Ya. BTW parkournya ini parkour piramid guys. Ya, parkour piramidnya cuy ya. Oke, aku bakal coba parkour dikit-dikit lah ya. Aku udah pernah namatin guys parkour ini guys. Jadi easy lah ya. Ya udah, jadi ya udah masa gua mau tamatin dong. Kalau gua tamatin namanya bukan showcase server ini. Dan kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan di sini ada KK-nya ya guys ya, ada Elite K, ada Legend K dan juga ada Epic K coy. Nah, di Epic K ini guys kalian bisa lihat kayak apa ya ini ya, kayak barang-barang yang apa ya, yang epic gitu ya, epic kali ya. Ini sangat epic ya. Dan selanjutnya ada Legendary K. Nah, ini Legendary guys, banyak senjata-senjata dan encer-encernya yang overpower ya guys ya. Woi, buset. Kok bisa gitu guys? Blast protection, fire protection, projectile protection, protection digabung semua. Bagus, bagus. Dan juga ada Elite K coy. Ini ngasih duit ya, kayak judi lah gitu ya. Dan aku akan mencari Kitmir. Di mana kamu Kitmir? Apakah itu Kitmir? Itu dia. Kitmir, kenapa kamu Alex? Oh, ternyata Kitmir bukan Alex. Kitmir sangat-sangat cantik Kitmir. Oke guys, kita bisa klik Kitmir, klik aku ya. Kamu mau diklik ya? Oke, aku klik dah. Oke guys, oke, Kitmir sepertinya memiliki kekuatan super. Kita langsung terteleport ya guys ya. Dan kalian bisa mulai survival kalian di sini guys. Ya, bisa RTP lah ya, WD. Itu aja guys, buat kalian mau join langsung aja join, linknya ada di deskripsi. Dan ya guys, dadah.